Maaflah, Amirul. Saya tak boleh luluskan pengguna cuti awak ni. Senior awak tadi pun saya tak luluskan. Ni kan pula awak yang baru kerja kat sini. Ni dah berapa bulan, Amirul, yang awak baru nak hantar borang cuti ni? Macam mana saya nak luluskan cuti awak? Dah ramai yang mohon cuti. Kalau semua cuti, siapa yang nak kerja? Awak tak baca ke notis yang saya dah keluarkan 3 minggu lepas? Tahun ni, tak ada seorang pun yang dibenarkan bercuti termasuklah saya. Semua cuti dibekukan. Dah, awak keluar sekarang. Jangan segar sangat, Mirul. Bawa kereta tu, hati-hati. Terima kasih, bos. Salam. Macam je bunyi assalamualaikum kamu tu. Ni nak beritahu aku yang kamu tak boleh balik, tak dapat cuti. Ayah silaplah. Mirul tengah on the way balik ni. Udah, jangan nak kelentong aku. Aku tak percaya cakap kamu tu selagi aku tak tengok bukti. Tak payah bukti-bukti ya. Tunggu je, kejap lagi Mirul sampailah depan pintu rumah tu. Kalau nak tunggu bukti tu, sekarang ni kamu hantar gambar kamu dulu. Ambil gambar kamu dalam perjalanan pulang tu. Senyum. Biar bibir kamu tu sampai ke telinga. Kemudian tu tabit hormat dekat aku. Biar sampai terbuntang mata kamu tu. Aku nak tengok. Betul ke tidak? Payah saya nak buat benda tu, ayah. Nak kena berhenti pula ni tepi jalan ni. Saya tengah drive ni, ayah. Kalau ia pun berhenti kat tepi tu, hantar. Ambil gambar tu sekejap. Yelah. Sekejap, saya berhenti sekejap. Mirul dah send dah. Ya ke, kamu dah hantar? Dah send dah gambar. Dah masuk dah. Biar aku tengok dulu. Hei, apalah buruk sangat rupa anak aku ni. Dah macam mentadak mentadu. Langsung tak mewarisi ketampanan aku masa muda dulu. Ya. Saya siap je. Ya. Ada dapat tak? Dah dapat. Ayah percaya. Kamu tu bawa kereta jangan laju-laju sangat. Hati-hati di jalan raya. Ya, tak laju pun. Ya. Rasanya ibu marah lagi tak kat Mirul? Kau balik tengoklah sendiri. Mirul!
saya ni. Baguslah, bukannya Mirul tak nak cuti. Bos Mirul tak bagi cuti, ibu juga cakap dulu. Kalau nanti dapat kerja, apa ibu cakap? Kerja, biar tanggungjawab, amanah. Bukannya Mirul tak nak cuti, Mirul tak dapat cuti. Baguslah, ibu. Ayah! Ayah! Apa jerit-jerit ni? Sakit telinga ni tahu. Ha? Kau jerit-jerit ayah kau bukan dengar pun. Ha? Aku yang pingsan kat sini, bukan ayah kau. Sedih. Ha? Melalak bagai. Ni 3 tahun ni sedih melalak tunggu kau tak balik raya. Ha? Ha? Kau dah tahu? Kau dah kisah? Nasib baiklah ayah tu, ha? Romantik dia sampai sekarang tak hilang-hilang. Pandai mujuk ibu. Ibu ni orang cuak je. Kalau ibu tak buat macam ini, ha? Kau ada nak berhenti lagi? Kan? Kau ingat aku ni larat nak kejar kau? Habis, dah sempat Mirul bagi salam, ibu dah tekam Mirul dengan parang apa semua. Tak cuak, Mirul lari lah selamat Andy. Ibu buat apa dengan parang tu? Ibu potong ayam lah. Ayam kau tu. Beli ayam lepas tu main letak je kat situ. Oh. Mirul, apa Mirul tak balik lama? Ibu rindu tau. Ibu, faham. Dah. Janganlah sedih. Ni, bu, ayah ke mana? Entahlah ayah tu. Ada benda lain lah. Ketinggal lah kat kedai lah, kat gerai lah. Tak tahu, ibu. Apalah kamu anak beranak buat petang tadi? Adalah. Abang apa tahu? Tak tahu apa bendanya. Dah viral video awak dua beranak maraton satu kampung. Uish, biar betul. Ibu, famous lah kita. Bukan sengaja untuk tunduk pada cita-cita. Kadangkala keadaan tidak berpihak kepada kita. Namun, kemaafan dipinta bukti tanda cinta. Semuanya bagaikan turut gembira.